Shalom, selamat pagi. PBDA hari ini terambil dari Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Saudara, sikap pemenang itu perlu dikembangkan dengan terus percaya kepada janji-janji Tuhan, sambil kita meyakinkan hati kita bahwa kita dapat mengalahkannya. Ya, karena itu, selama kita percaya kepada Tuhan, percayakan semua janji Tuhan, maka kita akan dipimpin kepada sikap yang benar, yaitu sikap seorang pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.